Jadi Uber Entrepreneur merupakan program baru dari Uber. Setelah 3 tahun operasi di Indonesia, kami melihat bahwa ternyata banyak juga mitra pengemudi yang juga punya bisnis sendiri atau wirausaha. Itu dari beberapa macamnya, ada yang seniman, ada yang punya toko. Tapi kami melihat potensi untuk kami membantu mereka dari segi pelatihan atau mentorship, dan juga menghubungkan mereka dengan penyedia-penyedia pelayanan yang mereka butuhkan, baik untuk memulaikan bisnisnya maupun ekspansi atau memasarkan atau cari solusi pendanaan. Sekarang lebih dari 61% mitra pengemudi Uber mengemudi kurang dari 10 jam per minggu, dan dari jumlah tersebut banyak juga yang ternyata adalah entrepreneur. Yang diberikan kepada Bapak Budi Mustoko. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dan saksikan bersama-sama ini video. Baik, boleh lebih maju lagi Bapak Ibu. Inisiatif Uber Entrepreneur itu sudah diluncurkan di Amerika Serikat, di kota Los Angeles dan San Diego. Dan di Asia sudah ada di Singapura. Di Indonesia ini adalah kota keempat. Jakarta, negara ketiga ya.